meskipun sudah menjadi artis papan atas yang punya pendapatan fantastis, tentu Jungkook dapat membeli apapun dengan mudah. Kebanyakan jutawan muda akan membeli barang mewah yang sedang tren atau membeli karena bosan atau rusak. Namun, hal lain ini ditunjukkan oleh Jungkook. Jungkook sedang mengobrol dengan ARMY dalam siaran langsungnya, dan Jungkook mengungkapkan bahwa dia merusak ponselnya. Sementara Jungkook bisa saja membeli ponsel baru dengan mudah, Jungkook malah memutuskan untuk merekam teleponnya yang rusak, dan Jungkook tertawa ketika dia mengungkapkan hal ini. Ketika BTS mengunjungi toko pop-up mereka, Jungkook memutuskan untuk membeli bantal karena dia tidak memilikinya di rumah. "Saya tidak punya bantal di rumah," ungkap Jungkook. Jin terkejut ketika Jungkook mengungkapkan bahwa Jungkook tidak memiliki bantal. Dan Jungkook dengan lucu mengatakan kepada Jin bahwa dia telah menggunakan handuk yang digulung sebagai bantal. Vi kemudian mengkonfirmasi bahwa Jungkook benar-benar tidak memiliki bantal sebelum membelinya di toko pop-up. "Terakhir kali aku pergi ke kamar Jungkook, tidak ada bantal," ungkap Vi. Ketika BTS mengunjungi asrama peserta trainee Minet Island, Jungkook pergi ke pantry dan memutuskan untuk mengambil beberapa makanan ringan. V yang berada tepat di sebelahnya tidak mencoba menghentikan Jungkook. Meski tertangkap kamera, Jungkook dengan kocak membawa barang bawaannya ke tempat para member lainnya berada. V hanya bisa tertawa melihat Jungkook, dan ketika Jin melihat hasil tangkapan Jungkook, Jin dengan lucu mengatakan kepada Jungkook, "Mengapa kamu mencuri itu? Itu untuk anak-anak trainee Island untuk makan selama 40 hari. Jungkook pernah mencicipi spaghetti Napolitan, dan Jungkook menyukai penggorengan stainless steel yang ada di dalamnya. Jungkook memutuskan untuk membawa penggorengan itu pulang karena Jungkook selalu menginginkan panci stainless steel. Jungkook membawa pulang panci stainless steel yang digunakan saat syuting. Jungkook bilang dia ingin penggorengan stainless seperti ini. "Aku ingin tahu masakan apa yang Jungkook masak dengan penggorengan ini di rumah."